الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وولاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي أولا ثم أوصي بتقوى الله وقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين مجلس جمعة رحمكم الله marilah pada kesempatan di hari yang mulia kita berada di tempat yang mulia sebagai makhluk yang mulia menghadap kepada Zat yang Maha menghadap Zat yang Maha mari kita bersama-sama berupaya berikhtiar sekuat tenaga kita hari demi hari minggu demi minggu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian intisalul awamir wa jitinabun nawahi. Menjunjung tinggi perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin majlis Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini sekarang ini kita sudah berada di hari yang kedua bulan Agustus tahun 2024. Alhamdulillah bangsa kita bangsa Indonesia sudah merdeka selama 79 tahun. Ini berarti bahwa kita hidup sekarang ini di alam kemerdekaan dan tinggal mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai pembangunan, baik pembangunan fisik, pembangunan jasmani maupun pembangunan mental, spiritual atau rohani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukanlah sebuah hadiah dari penjajah Belanda ataupun Jepang, melainkan merupakan perjuangan panjang para pahlawan bangsa yang disertai dengan limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Oleh karena itulah kemerdekaan ini wajib kita syukur. Dan perjuangan para pahlawan itu pun wajib kita teladani. Kenapa wajib kita syukuri kemerdekaan ini? Karena kita bisa membayangkan bagaimana susahnya beribadah pergi ke masjid di saat dijajah oleh para penjajah, baik saat penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Dan mari kita coba, kita tengok negara Palestina
yang sampai detik ini dijajah oleh negara penjajah Israel. Betapa sedihnya saudara kita di Palestina yang beribadah di masjid, mereka diganggu bahkan ditembaki oleh tentara Zionis Israel. Bahkan sampai detik ini sudah lebih dari 35 ribu warga Palestina, lebih-lebih anak-anak dan perempuan yang terbunuh selama 10 bulan terakhir ini. Begitulah keadaan negara dan umatnya yang dijajah oleh penjajah yang sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Oleh karena itulah mari kita perbanyak bersyukur. Alhamdulillah kita berada di alam kemerdekaan. Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan bersyukur insya Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmatnya yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan, mengingatkan kepada kita semua, sesungguhnya jika engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka pasti aku akan tambah nikmatku. Tapi kalau kamu ingkar, kufur terhadap nikmat kemerdekaan, maka ingatlah bahwa azab Allah amatlah pedih. Ma'asyara muslimin rahimakumullah. Kemudian perjuangan para pahlawan pun wajib kita teladani. Banyak nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh pahlawan bangsa kita. Antara lain, pertama, nilai keteguhan dalam memegang prinsip. Para pahlawan pejuang kemerdekaan mempunyai keteguhan dan kekuatan hati untuk senantiasa istiqomah berjuang dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan iming-iming harta, tahta, dan wanita. Mereka berjuang untuk merdeka dan mempertahankan kemerdekaan dengan penuh perjuangan, pengorbanan, baik jiwa dan raganya. Nilai keteguhan memegang prinsip ini wajiblah kita teladan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tidak menerima pemberian apa saja yang tujuannya merugikan kepentingan bangsa Indonesia yang lebih besar. Seperti menerima tawaran berkunjung ke suatu negara di saat bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa dunia mengecam pembunuhan massal dan penjajahan negeri Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai keberanian. Jika pahlawan dulu berani berjuang melawan penjajah hanya dengan bambu runcing, sedangkan para penjajah dilengkapi dengan persenjataan lengkap, namun dengan iman yang kuat, dengan sebilah bambu runcing dan petikan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, akhirnya Indonesia bisa merdeka dari para penjajah. Maka tugas kita saat ini sebagai penerus bangsa Indonesia adalah berani berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Dengan mengusir musuh yang tak terlihat dalam diri kita sendiri. Apakah itu kebodohan? Apakah itu kemiskinan? Apakah itu ketertinggalan kita di berbagai bidang? Ayo kita lawan kebodohan, kita lawan kemiskinan, kita lawan ketertinggalan.
ketertinggalan kita, keterbelakangan kita, dengan terus belajar, terus belajar dan belajar, dan bekerja keras, beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian nilai yang ketiga yang kita dapat teladani dari para pahlawan adalah nilai kesabaran dalam meraih tujuan. Kita perlu menyadari bahwa para pahlawan menghabiskan waktu mereka berjuang meraih kemerdekaan bukan hanya dalam hitungan 1 atau 2 tahun, melainkan membutuhkan ratusan tahun dari satu generasi ke generasi lainnya, dengan tidak hanya putus asa, tidak ada rasa putus asa dan lelah untuk meraih kemerdekaan ini. Nilai-nilai kesabaran ini wajib kita contoh dalam perjuangan kita dalam mengisi kemerdekaan ini melalui kesabaran belajar, belajar sepanjang hayat, belajar sejak kecil sampai liang lahat. Kesabaran dalam bekerja keras mencari nafkah, kesabaran dalam beribadah, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman. Kesabaran bisa diibaratkan seperti obat atau jamu. Awalnya pahit, namun akhirnya manis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian nilai yang keempat yang patut kita teladani dari para pejuang pahlawan bangsa adalah rasa nasionalisme, cinta kepada tanah air. Para pahlawan dan pejuang kemerdekaan sangat mencintai tanah air Indonesia agar tidak dijajah oleh negeri asing. Kita merasakan bahwa dalam bidang ekonomi kita masih dijajah oleh produk-produk asing, produk-produk luar negeri. Oleh karena itu, marilah kita mencintai dan membeli produk-produk dalam negeri kita sendiri, baik itu produk dari daerah kita maupun daerah-daerah lain di Nusantara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kecintaan kepada tanah air ini didasarkan kepada hadis ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai kota Mekah dan kota Madinah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma habbib ilaina Madinah kama habbabta ilaina Makkah aw asyadda. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini sebagai kota yang kami cintai sebagaimana kami mencintai Mekah atau bahkan lebih dari itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak cara kita mencintai tanah air kita. Di antaranya adalah mengibarkan bendera merah putih dan membeli produk asli daerah atau asli Indonesia dibandingkan produk luar negeri. Oleh karena itu, nilai nasionalisme ini harus terus kita pupuk, kita jaga dan kita rawat. Kita anak bangsa Indonesia diminta untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumah atau toko kita masing-masing selama bulan Agustus. Sebagai bukti kecintaan kita terhadap tanah air, bahkan diperbolehkan memeriahkan 17 Agustus ini dengan berbagai perlombaan
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan nilai-nilai Islam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ketika bendera merah putih itu dikibarkan, lihatlah bahwa di balik bendera merah putih itu terbayang perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia. Di balik bendera merah putih tergambar martabat bangsa Indonesia. Di balik bendera merah putih tergambar identitas dan persatuan bangsa Indonesia. Dan di balik berkibarnya bendera merah putih tergambar kehormatan bangsa kita, bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat Allah, nikmat kemerdekaan ini, dan kecintaan kita terhadap bangsa dan penghormatan kita terhadap para pahlawan yang telah mendahului kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa meneladani nilai-nilai yang diperjuangkan oleh para pahlawan. Nilai keteguhan, nilai keberanian, nilai kesabaran dan nasionalisme yang dicontohkan oleh para pahlawan bangsa. Dan semoga kita mampu mencintai dan mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan terus berjuang, terus bekerja dan beribadah sampai akhirnya bangsa Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wa idza qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وادم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين
وتابعت تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.